Asia. Ya. Halo sahabat Fisnet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mohon maaf ya nggak bisa upload karena kan card readernya rusak. Semoga besok bisa, amin. Nah kali ini sahabat Fisnet ingin membagikan sedikit informasi dan tutorial. Sahabat pernah nggak sih lagi nonton YouTube nih asik-asiknya, lalu ada pesan masuk. Nah, dengan terpaksa kalian harus keluar dari YouTube atau berhenti untuk menonton untuk membalas pesan dari sahabat kalian, teman kalian, pasangan kalian, keluarga kalian ataupun pesan-pesan yang ada di grup. Nah, kali ini sahabat Fisnet memikirkan itu. Nah, agar kalian bisa nonton Fisnet dan nonton YouTube, lalu ada pesan WhatsApp masuk dan itu tidak mengganggu kalian menonton. Nah, sahabat Fisnet punya caranya nih, agar kalian bisa nonton YouTube sekaligus membalas pesan di WhatsApp. Nah, caranya itu ada dua kawan-kawan. Yang pertama, kalian harus masuk pengaturan, lalu tentang ponsel, lalu versi. Nah, biasanya kalau di versi ini ada bacaan ketuk 7 kali. Kalau nggak ada kayak saya ini, berarti sudah saya ketuk 7 kali. Nah, buat kalian yang belum ketuk 7 kali ya. Nah, ketuk ini 7 kali. Kalau sudah keluar tanda seperti ini, berarti ini kalian sudah di mode pengembang. Nah, operasi ini tidak dibutuhkan karena Anda sudah di mode pengembang. Nah, kalian langsung saja keluar, lalu ke pengaturan tambahan, lalu ke bebas halangan, lalu ke split screen, lalu aktifkan. Oke. Nah, dari sini kan muncul tuh gambar orang ya tuh. Yang di pojok kanan tuh. Itu menandakan kalau split screen sudah aktif. Lalu kalian keluar. Nah, coba ya di YouTube. Ketik Fisnet. Sahabat, kita ke Fisnet dulu. Nah, tuh, ikan. Lalu ke video. Tekan. Nah, kita nih udah ada di YouTube nih. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya kawan-kawan ya. Nah, buat aktifin ya ketika ada WhatsApp masuk dan bisa sekaligus untuk nonton. Kalian tekan yang ada gambarnya orang nih, gambar orang. Nah, dari sini kalian bisa tuh buat Facebook ya, Opera Mini, Messenger, Musik, Telegram, dan juga WhatsApp kawan-kawan nih ya. No ya, sekarang bisa tuh buat ngirim pesan. Nah, ini tuh dia mau dibekam karena melihat video aku yang dibekam tuh, jadinya pengen dia tuh
Uus itu Pak Ustadz ya kawan-kawan ya. Nah, berarti kan sekarang udah bisa tuh ya nonton video YouTube dan membalas pesan. Nah, begini juga bisa kawan-kawan tuh, dibalikin. Nah, untuk cara keduanya begini kawan-kawan. Untuk cara keduanya, kalian pergi ke Play Store. Nah, untuk cara keduanya kalian pergi ke Play Store. Nah, kan masih bisa kan buat untuk menonton YouTube walaupun buka Play Store. Nah, kalian ketik split screen shortcut ya. Nah, kalian pilih yang ini kawan-kawan. Nah, kalian pilih yang ini lalu download ya, karena aku ini udah download ya. Lalu setelah di-download, selesai di-download, lalu buka nih kawan-kawan nih. Nah, terus pilih tuh ini kawan-kawan ya. Ini ya, aktifkan. Lalu kalian pilih tombol aksesibilitas diaktifkan ya kawan-kawan. Nah, setelah itu sama tuh ada gambar ini orang nih, gambar orang ini. Lalu kalian bisa tekan lah ya. Lalu kalian bisa tekan gambar orang ini dan kalian bisa YouTube-an sambil WhatsApp-an dari ke kawan-kawan kalian ataupun ke sahabat-sahabat kalian kawan-kawan. Jadi kalian sudah tahu kan? Jadi kalian sudah tahu kan caranya tuh gimana buat lihat YouTube sambil WhatsApp. Dan kalian sudah tahu kan ketika kalian menonton YouTube dan ada pesan masuk dan kalian bisa nonton YouTube sambil membalas pesan dari WhatsApp kalian. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Dua cara itu bisa dilakukan di semua HP Android kalian. Jadi gitu aja deh tutorial ataupun informasi dari sahabat Fishnet ya. Dan jangan lupa untuk selalu menonton Fishnet dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat berharga bagi kami agar kita bisa terus bikin video-video selanjutnya. Oke, sahabat Fishnet, terima kasih.